Jadi sekarang kita akan ke Union House lantai 4. Kita akan menghadiri kegiatan buka puasa bersama yang diadakan oleh Masyarakat Islam Indonesia Australia Selatan atau MIAS. Jadi ini merupakan berkah bagi mahasiswa karena kita dapat makanan gratis. Sudah berkesempatan hadir di Adelaide sejak 2 hari yang lalu. Kubur yang tidak bisa menjumpai Ramadan hari ini, yang tahun kemarin menemui Ramadan dan hari ini tidak menemui Ramadan, apa yang mereka katakan? Ya Allah, berikan satu malam saja kepada kami untuk bisa berada di bulan Ramadan. Karena betapa menyesalnya kami ketika kami pada saat Ramadan tahun lalu dan puluhan tahun yang lalu kita lewati begitu saja. Mereka menangis sejadi-jadinya ahli kubur ini karena telah melewati Ramadan. Jadi kita sekarang sudah ada di acara buka puasa MIAS, dapat cendol. Nah, acara buka puasa ini sering diadakan 2 kali seminggu. Jadi tiap weekend, satu minggu itu MIAS mengadakan acara buka puasa bersama dan mengundang ustadz-ustadz dari luar biasanya, kebanyakan dari Indo. Jadi ini merupakan berkah bagi kita mahasiswa yang sedang mencari makan saat buka puasa. Cendol. Mantap kan? Masak sekalian sahur. Ya, sekalian sahur. Ini bro, nanti biasanya nunggu orang akuntansi stres. Terus dia pindah. Pindah jurusan ke tempat. Jadi makanan-makanan yang kita coba tadi itu disediakan oleh host yang sebagai volunteer lah ceritanya, yang memberikan sedekah makanan untuk kegiatan buka puasa ini. Jadi prosesnya itu MIAS membuka pendaftaran siapa saja yang ingin menyiapkan menu buka puasa. Kebetulan hari ini hostnya adalah Bu Novi, ya, salah satu permanent resident di Adelaide. Ya, jadi untuk hari ini cukup sekian dulu. Ini wangi gitu. Pembagian harta guna gini, Mbak. Iya tuh. Pas Najib cukup apa Najib ini. Di sana 10.000. Ini kerjaan anak kos ini. Mungkin sebanyak. Mungkin sebanyak.